karena ini kita mengalami situasi darurat konstitusi di mana seluruh agenda dipaksakan, ditekan melalui partai politik yang kita tahu suasana kebatinan para anggota dewan juga tidak sependapat dengan keinginan pemerintah, maka sesungguhnya darurat konstitusi ini hanya bisa diatasi oleh kekuatan rakyat. Kami menyampaikan tidak sependapat, ya. Jangan ada pemaksaan kehendak oleh kekuasaan. Tidak boleh ada pemaksaan pendapat oleh tirani mayoritas. Udahlah, itu semua akal-akalan, ya. Akal-akalannya secara prosedur itu cacat dan secara substansi materi juga cacat. Jadi tidak memenuhi syarat.